Ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya. Presiden dengan Mubega apa masih memungkinkan sih Pak? Ada kira-kira ada rencana? Saya belum tahu ya. Kalau pertemuan kan kita berpikirnya kan begini, Pak Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, ya. Ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya. Tidak perlu kita merasa gerasa gerusu. Pastilah dua tokoh ini kan dan mereka kan bersahabat, ya. Pasti mempunyai jiwa kenegarawan yang baik. Kita lihat aja. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten Pak dengan wacana pertemuan Pak Presiden. Iya, itu urusan pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Okay. Ya, Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Kemarin Pak Budiari bilang sebenarnya presiden relax itu, bisa aja mau ketemu. Tapi ada harapan nggak sih dari presiden untuk ketemu Bu Mega? Iya, mau presiden kan setiap warga negara boleh saja. Tapi presiden mau nggak? Loh, bahwa presiden itu jangankan Ibu Mega, yang lain pun nggak ada masalah kok. Tokoh-tokoh masyarakat aja ketemu boleh, nggak ada masalah. Mungkin ada yang menghalangi Pak untuk Bu Mega ketemu presiden atau sebaliknya presiden ketemu Bu Mega, ada yang menghalangi? Saya nggak tahu kalau dari Ibu Mega ya, tapi kalau dari presiden satu-satu saja, ada apa-apa. Dan saya yakin mereka pasti punya ada konek hati lah. Mungkin waktu yang tepat ya, waktu yang tepat. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.